Pihak sekolah, murid, dan orang tua perlu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas agar tidak tercipta klaster baru di sekolah. Pengawasan penerapan protokol kesehatan dari berbagai pihak penting untuk memastikan kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi COVID-19. Selama 30 menit ke depan, tim Potret Realita Surabaya TV akan menelusuri berbagai antisipasi dan pencegahan klaster COVID-19 di lingkungan sekolah selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Inilah Potret Realita. Pembelajaran tatap muka terbatas sudah dimulai di sejumlah sekolah di tanah air sejak awal September 2021. Pelaksanaan PTM tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran kelas dilakukan secara bergantian dan kapasitasnya juga separuh dari semestinya. Sebagian besar orang tua menyambut baik pembukaan sekolah tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi anak. Namun tak sedikit pula banyak orang tua yang merasa was-was. Selama PTM terbatas, sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, siswa tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas makan dan minum di sekolah. Kantin pun tidak ada yang buka. Lama waktu pembelajaran juga tidak seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19. Pembelajaran hanya dilakukan 3 hingga 4 jam di sekolah. Selain itu, siswa juga diminta untuk menggunakan masker 2 lapis. Meski waktu sekolah hanya sebentar, tetapi tak sedikit para siswa merasa senang karena sudah lama belajar di rumah secara daring. Kebijakan membuka kembali sekolah bukan dilakukan dengan serta-merta, melainkan melalui banyak pertimbangan. Sekolah juga harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat, mulai dari dukungan sarana-prasarana, vaksinasi COVID-19 bagi para pendidik, siswa, dan juga warga sekolah lainnya. Bahkan ada daftar periksa yang harus diisi sekolah. Jika daftar belum terpenuhi, maka tentu sekolah tidak bisa melaksanakan PTM terbatas. Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat PTM terbatas, maka dengan sendirinya tidak bisa memulai pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, jika sekolah memenuhi daftar periksa, maka sekolah juga diizinkan menggelar PTM terbatas. Daftar periksa tersebut disusun banyak pihak, yakni dari Kemendikbudristek, Satgas COVID-19, dan Kementerian Kesehatan. Parameter yang dipenuhi harus sudah memenuhi standar keamanan untuk menghindari penularan COVID-19 di sekolah. Saat ini pemerintah terus mempercepat target vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan maupun siswa yang sudah di atas umur 12 tahun. Berbagai cara dalam mencegah terjadinya klaster COVID-19 di lingkungan sekolah, terlebih pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di berbagai sekolah di negeri ini telah digelar. Karena itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sekarang ini,
pihak sekolah wajib melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan, seperti halnya yang dilakukan di salah satu SD swasta kawasan Jalan Darmo, Surabaya. Di sekolah ini, setiap harinya dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh sudut ruang sekolah, mulai kelas belajar, lorong kelas, ruang guru, hingga halaman sekolah, tak luput dari upaya sterilisasi Satgas COVID-19 dari sekolah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, agar klaster baru penyebaran virus corona di dunia pendidikan Kota Surabaya dapat dihindari dan tidak sampai terjadi, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kota ini dapat berjalan tenang dan aman. Kami sudah berusaha bagaimana lingkungan kelas yang kami siapkan untuk anak didik kami ini menjadi lingkungan yang dijamin kebersihannya, dijamin kesterilannya, sehingga orang tua kemudian yakin mau menyiapkan anaknya untuk sekolah kembali secara offline, misalnya seperti itu ketika mereka menginginkan secara offline. Jadi bagaimana caranya kami berusaha dari sekolah itu agar lingkungannya tetap terjaga bersih, kemudian juga secara protokol kesehatan terpenuhi. Salah satunya adalah dengan menyemprotkan disinfektan setelah anak-anak pulang. Sementara itu, ratusan pelajar di Sidoarjo ikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang digelar di salah satu lembaga pendidikan di kota tersebut. Bahkan dalam kegiatan vaksinasi pelajar ini, tidak hanya diikuti oleh siswa SMP dan SMA, terdapat pula siswa SD yang sudah berusia 12 tahun ikut divaksin pula. Dalam vaksinasi pelajar ini, peserta minimal harus berusia 12 tahun dan dalam keadaan sehat, serta mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing. Kegiatan vaksinasi ini sebagai upaya pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah di saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang telah dimulai saat ini. Sejumlah pelajar yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini tampak antusias dan semangat mengantri. Mereka senang lantaran dengan vaksin ini, kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi aman dan tenang. COVID-19. Rasanya senang sih, biar bisa lebih sehat lagi. Alasan kamu mengikuti vaksin ini apa? Biar tubuh terjaga dari virus COVID-19 dan kekebalan tubuhnya meningkat. Harapan dari pihak sekolah sih anak-anak bisa mengikuti semua vaksin ini dengan baik, sehingga nanti untuk pembelajaran PTM yang diharapkan bisa terlaksana seperti itu. Karena kan harapan semua anak-anak sudah tervaksin semua. Untuk antusias para siswa bagaimana ini? Alhamdulillah sangat antusias tentang orang tua juga ya. Pada awalnya sebelum ada pelaksanaan di sekolah, banyak orang tua yang menanyakan kapan di sekolah ada vaksin seperti ini. Nah, akhirnya setelah di sekolah, alhamdulillah juga pesertanya banyak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah penularan COVID-19, khususnya bagi kalangan pelajar. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kodim 0830 Surabaya Utara, yang bekerja sama dengan salah satu SMK di Surabaya, dengan menggelar vaksinasi sebanyak 500 dosis. Vaksinasi ini diberikan kepada siswa, orang tua siswa, dan umum, baik dosis pertama atau dosis kedua. Kolonel Infantri Sriyono menyebut, serbuan vaksin COVID-19 ini digelar untuk mempercepat terbentuknya herd immunity pada masyarakat, juga untuk bersama-sama melawan penyebaran COVID-19 di wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Dengan serbuan vaksinasi,
diharapkan herd immunity pada masyarakat bisa terbentuk, tidak lagi terjadi gelombang ketiga COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghimbau warga Surabaya untuk terus menjaga protokol kesehatan yang ketat karena tidak ingin Surabaya mengalami gelombang ketiga COVID-19. Untuk itu, Wali Kota meminta warga untuk tidak euforia setelah adanya berbagai kelonggaran yang dilakukan di tengah pandemi ini. Sebab virus COVID-19 di Surabaya masih ada, meskipun kondisinya saat ini sudah berbeda dengan beberapa waktu lalu yang sangat tinggi. Surabaya ini harus hati-hati dengan gelombang ketiga. Cukuplah kita kena gelombang kedua kemarin. Sekarang waktunya ekonomi kita sudah bergerak. Waktunya masyarakat bisa bekerja. Karena itu satu-satunya kita bisa ekonomi bergerak, masyarakat bekerja dengan tenang, itu adalah pakai protokol kesehatannya. 5M tadi. Wis. Yang penting saya M aja disik. Masker itu jadi copot, karena 90% itu ada di maskernya. Karena itu sekarang saya sampaikan, Pak Kapolres juga sama. Beliau turun ke lapangan, Pak Dandim turun ke lapangan, tidak untuk membubarkan, tapi ngecek siapa sih gak kayak masker. Karena apa? Saya berharap sekarang warga Surabaya berani menegur tetangganya, saudaranya, temannya yang tidak pakai masker. Karena jangan sampai karena kecerobohan atau keteledoran satu orang, akhirnya seluruh warga Surabaya ini melok nanggung ketika naik jumlah yang terkonfirmasi, sehingga masuknya ketat lagi level kita. Kan yang rugi ya warga Surabaya. Dengan dilakukannya antisipasi dan pencegahan dari berbagai pihak bagi warga lingkungan sekolah, diharapkan klaster COVID-19 di sekolah tidak sampai terjadi, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman dan lancar.